Pencuri kambuhan di beberapa toko di Jakarta Timur tertangkap oleh karyawan. Seorang pria tewas di pinggir jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat dengan kondisi luka penganiayaan. Garang asam bambu, sajian tradisional nan unik, lezat dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain tiga berita utama tadi, kami juga akan hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas Sains Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan informasi pencuri kambuhan yang kerap beraksi di beberapa toko waralaba di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Akhirnya tertangkap karyawan toko. Pelaku ditangkap saat mencuri 8 botol kosmetik wajah.